Curug atau air terjun Siliwangi berada di bagian puncak Gunung Puntang, yaitu sebuah gunung bersejarah sekaligus keramat yang ada di selatan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Untuk mencapai lokasi air terjun yang lokasinya ada di kawasan Wana Wisata Gunung Puntang ini, antara lain mesti ditempuh dengan cara berjalan kaki, yaitu dengan menelusuri hutan dan mendaki bagian-bagian gunung yang dahulunya sempat dimanfaatkan oleh pihak penjajah sebagai lokasi pendirian stasiun pemancar radionya. Kurang lebih dibutuhkan waktu 2 atau 3 jam untuk bisa sampai ke titik lokasi yang berada pada ketinggian 1700 meter di atas permukaan laut itu. Sebab dinamakan Curug Siliwangi menurut kisahnya, karena konon dahulunya curahan air terjun ini terjadinya terkait erat dengan cerita sejarah ataupun legenda dari tokoh leluhur Prabu Siliwangi tersebut. Yaitu disebutkan bahwa ihwal bisa terbentuknya aliran air terjun yang ketinggiannya kurang lebih mencapai 150 meter itu adalah bermula dari air kencingnya bocah kecil Siliwangi, yaitu sosok Prabu Siliwangi tatkala masih berusia muda. Iya, karena sebagaimana kisahnya bahwa konon lokasi Gunung Puntang dan adanya Curug Siliwangi itu dahulunya merupakan tempat dilahirkan dan masa kecilnya tokoh legendaris Prabu Siliwangi tersebut. Namun sebagaimana pesan yang sempat disampaikan oleh seorang juru kuncinya, bahwa untuk melakukan pendakian atau perjalanan menuju Curug Siliwangi itu sebaiknya dilakukan pada pagi hari, karena selain medannya yang berat, juga terkadang sering pula terjadi hal-hal aneh ataupun gaib yang membahayakan, yaitu seperti sering turunnya kabut yang tiba-tiba ataupun terjadinya luapan air saat tengah melakukan perjalanan menyeberangi sungai yang ada di tengah perjalanannya itu. Sehingga sebelum hari menjelang sore, sebaiknya mereka itu pun sudah pada bisa turun kembali. Selain yang datangnya dengan tujuan untuk bermain ataupun berwisata, menurut penjelasan juru kuncinya itu, bahwa konon terkadang pula ada orang-orang yang datangnya untuk tujuan-tujuan yang lain, yaitu seperti untuk berziarah alias mencari keberkahan dan jalan-jalan ke keramatan. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh sang juru kuncinya, bahwa bagi mereka yang memiliki tujuan-tujuannya untuk berziarah itu, biasanya akan diminta untuk datang pada sore hari atau satu harian sebelumnya, sehingga mereka itu pun bisa menginap. Dan keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka itu pun sudah pada bisa berangkat menuju lokasi. Dan tentu saja selain akan diantar langsung oleh juru kuncinya,
Sebelumnya mereka itu pun sudah pula dibekali atau dimintai untuk membawa persyaratan-persyaratannya yang khusus. Bagi mereka yang memiliki maksud-maksud khusus untuk berziarah itu, setelah sampai di lokasi dan menjalani ritual-ritual khusus yang diminta, biasanya mereka pun dengan secepatnya mesti pula segera turun dan meninggalkan lokasi. Namun bila mana di antara mereka itu pun kemudian ada yang diminta untuk menginap atau meneruskan ritualnya, maka mereka itu pun harus pula bersedia untuk melakukannya, sehingga mereka itu pun nantinya dipersilahkan untuk turun ataupun pulang. Dan sebagaimana pengakuan dari sejumlah peziarah yang sempat menjalani ritual bermalam di kawasan Curug Siliwangi itu, bahwa konon bisa beragam cobaan atau macam-macam penampakan yang ditemui di sana, yaitu seperti adanya suara auman atau penampakan wujud seekor harimau yang tidak lain merupakan penampakan wujud dari sang tokoh leluhur Prabu Siliwangi tersebut. Ada pula penampakan munculnya dua orang tua, yakni kakek dan nenek, yang diyakini sebagai wujud penjelmaan dari orang tua tokoh Prabu Siliwangi tersebut. Atau ada pula yang mengaku sempat ditemui oleh sesosok bocah bertelanjang dada yang tidak lain konon merupakan wujud penampakan dari Prabu Siliwangi selagi masih kecil tersebut. Adapun mengenai maksud dari mereka yang sengaja datangnya untuk berziarah itu, konon adalah bisa sangat bermacam-macam. Selain bernuansa keramat, kawasan Curug Siliwangi itu pun memiliki pula nuansa-nuansa gaib ataupun mistik dan mitos-mitosnya yang lain. Yaitu seperti tidak boleh berlaku sompral atau mengucapkan kata-kata yang seolah menantang dan tidak mau mengakui adanya hal-hal yang gaib di kawasan tersebut. Dan hal lain yang tidak boleh dilakukan saat mandi ataupun berendam di aliran sungai yang ada di bawah Curug Siliwangi itu ialah tidak boleh membelakangi aliran sungainya.